Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini. Dan saat ini kita lagi berada di depan kamar yang kami tempati saat kami menginap di penginapan Predis Sumur 3, Kota Sabang. Dan inilah kamar yang kami tempati selama kami menginap di penginapan Predis Sumur 3. Kamar yang langsung menghadap ke laut ini bertarif Rp425.000 per malam. Kamar tipe ini bisa ditempati hingga 3 orang. Ya, ini di dalam kamar yang langsung menghadap ke laut. Untuk harga kamar yang tipe ini harganya Rp425.000. Jadi lumayan murah. Bisa kita tempati 3 orang. Oke, kita lihat lagi fasilitas apa saja yang ada di kamar yang kami tempati ini. Penginapan Predis Sumur 3 ini merupakan salah satu penginapan favorit di Kota Sabang. Untuk Anda yang ingin menginap di Predis Sumur 3 ini, sebaiknya membooking terlebih dahulu kamar-kamar di penginapan ini. Karena biasanya kamar-kamar selalu terisi penuh oleh para wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang. Ini di sudut lain dari penginapan Predis. Ya, ada satu lagi kamar yang kami pesan. Namun sebelum melihat kamar yang kedua, ada baiknya kita lihat dulu view yang sangat indah di lokasi penginapan Predis Sumur 3 ini. Cantik kali pemandangannya. Ada
di bawah. Kita nanti makannya di situ, di restoran. Airnya sangat bening. Bisa kita lihat dari sini, nampak karang-karangnya dengan pantainya yang putih, cantik sekali. Ada yang mandi di bawah. Restoran di bawah. Yeah. Ini dia penginapan Freddy's di Sumur Tiga. Dan ini dia posisi kamar satu lagi yang kami pesan di penginapan Freddy Sumur Tiga ini. Kamar dengan harga Rp350.000 per malam ini di dalamnya terlihat sangat unik. Kamar ini bisa ditempati hingga 4 orang. Ada tangga ke atas nih. Gimana nih di atas, kita lihat nih. Enggak mungkin disediain langsung. Apa ditanyain? Ini berapa satu malam? Ya, ini 350.000 semalam. Bagus. Iya. Ada dispenser. Ini perangkat-perangkat untuk ngopi. Dan bangunan bertingkat berwarna coklat yang kita lihat di seberang sana juga merupakan bagian dari penginapan Freddy's. Biasanya untuk tamu-tamu yang tidak tertampung di penginapan Freddy's pinggir laut akan menempati penginapan Freddy's di seberang jalan.
Ya, buat Anda yang ingin mencari penginapan dengan harga yang terjangkau dan pemandangan yang atau dengan view laut yang sangat indah, Predis ini bisa menjadi rekomendasi buat Anda. Ya, ada rombongan wisatawan yang baru tiba di Predis ini dan mereka terlihat terkagum-kagum dengan pemandangan di lokasi Predis Sumur 3 ini. Itu air lautnya bening kali ya. Oke, lanjut. View-nya luar biasa. Ini dia lokasinya di Sumur 3. Berjarak sekitar 30 menit dari pusat kota Sabang. Pak. Ada lagi kapal. Kalau mau mandi anak-anak besok pagi mandi terus. Dan ini suasana sarapan pagi di penginapan Predis Sumur 3. Makanan-makanan ini harus kita pesan lagi karena penginapan Predis Sumur 3 ini tidak menyediakan sarapan pagi. Dan ini dia kamar yang kami tempati saat kami menginap di Predis Sumur 3.
Dan ini satu lagi penginapan Predis. Ini letaknya menyeberangi jalan dari penginapan yang di tepi pantai tadi. Nampak sangat mewah. Dan akhirnya pengalaman kami menginap di Predis Sumur 3 ini berakhir sudah. Tentu saja sebuah pengalaman yang sangat mengesankan.